santai, menikmati suasana di hutan. Masak dan memasak. Untuk mode kursi lipat ini sekarang sangat-sangat bermanfaat ya, kalau untuk dibawa traveling atau dibawa perpergian ke hutan sebagainya. Enak sekali kalau buat duduk. Nah, ini selamat sore nih di hari Minggu yang cerah nih. Lagi di hutan tipis-tipis tapi ini punya mainan baru. Jadi namanya sih masih belum punya ya sebenarnya. Cuma udah ada konsep atau desain yang prototipe yang sudah saya buat. Nah, kalau untuk namanya sih belum punya. Bingung. Bingung gini. Jadi fungsi alat ini sebenarnya untuk tempat dudukan yang bisa dilipat atau foldable yang ditaruh di pohon. Nah, ini bisa digunakan untuk memasak. Untuk memasak misalnya untuk lagi camping menggunakan hammock. Jadi menggunakan hammock bisa dipasang di sini. Dan untuk memasak ditaruh di pohon. Nah, langsung aja nih daripada teman-teman penasaran, saya tunjuk sini, saya lihatin. Ini masih prototipe tapi mungkin ada revisi berikutnya untuk launching. Bisa dilipat ya, ini masuk tas juga bisa, masuk depek. Nah, seperti ini. Nah, kita coba pasang aja ya, kita lipat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini ada penyangganya. Kita langsung coba. Nah, ini cara pemasangannya sederhana sih seperti ini. Tapi kalau bisa cari pohon yang lurus, jadi biar dia posisinya bisa tegak lurus juga. Nah, ini lumayan lurus nih. Tinggal diikat pakai webbing di belakangnya. Oke, kita langsung aja ya coba. Langsung aja buat coba memasak nih. Nah, ini kayak sudah siang sih, belum ngopi ya, biar cepet aja. Ini kalau kategorinya sih macam-macam sih, bisa buat camping juga, mau bushcraft juga boleh, UL juga boleh, monggo kerso aja. Ini kebetulan saya lagi suka menggunakan kompor tabung kanister ya, tabung kanister namanya. Di pohon ini jelipot yang pemasangannya di pohon. Kita coba langsung. Ini kebetulan kuping set saya. Saya nyalakan dulu kompornya. Sambil nunggu. Nah, saya juga punya produk baru. Kalau ini namanya, ini saya kasih nama ini aja deh. Foldable plate.
apple double fruit tree, tree-nya pohon. Nah, kali ini namanya hanging stout bag. Nah, fungsinya sih untuk tempat-tempat gula, bumbu, sebagainya sih, biar lebih enak. Nah, ini pemasangannya juga bisa kita lihat sini. Nah, tinggal sedikit aja. Nah ini, tempatnya buat ngopi-ngopi siang. Cakep warnanya merah.